Ojo balik. Wes. Geger Genjik, Panser Biru, Snack versus Singo Edan Aremania, cederai kemenangan PSIS. Kalau himbauan untuk teman-teman Panser Biru sih, kalau home away lebih tertib, kalau naik motor juga dilengkapi surat-suratnya, nggak boleh ugal-ugalan, hormati pengguna jalan lain dan masyarakat di sekitar. Supporter harus bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan. Dosa supporter adalah juga dosa kesebelasan. Persaingan kedua tim boleh saja menjadi atmosfer di lapangan, tetapi membuat kerusuhan bahkan anarkis jelas sebuah kejahatan. Keamanan pun harus mau belajar, sebab menangani supporter adalah tugas yang besar. Tidak bisa menghadapi supporter selalu dengan kekerasan. Aksi pencegahan harus lebih diutamakan. Kekerasan sepak bola jelas tidak bisa dibiarkan karena stadion memang bukan ladang pembantaian. Mendukung tim sepak bola tidaklah melanggar aturan. Tetapi jika cara dan sikap dalam mendukung tim sepak bola itu anarkis sehingga mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas publik, menimbulkan kerusuhan, bahkan hingga timbulnya korban jiwa, maka supporter sepak bola yang melakukan hal tersebut sudah dikatakan melakukan tindak pidana dan wajib dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapatnya silaturahmi. Silaturahmi. Kita Arema menang. Silaturahmi. Arema Malang. PSIS Arema saudara. PSIS Arema saudara. Harapannya sih tahun ini bisa bersaing dengan klub-klub papan atas di Liga 1. Untuk Liga tahun ini, insya Allah Panser Biru akan total support PSIS untuk pertandingan versus Arema sendiri. Dari Panser Biru udah full tiket, udah sold out. Terus nanti juga ada roll paper, koreo, dan lain-lain. Tapi untuk kedepannya, ya mungkin lebih memeriahkan dan lebih total lagi untuk support PSIS. Perilaku supporter anarkis memang tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan perilaku anarkis sepak bola pun pernah terjadi di negara lain. Terdapat istilah yang menggambarkan anarkisme supporter sepak bola, yaitu hooliganisme sepak bola. Fenomena-fenomena yang menimbulkan suasana tidak nyaman diliputi kecemasan dan ketakutan tim saat bertanding pun harus mereka hadapi saat di lapangan. Karena banyak supporter yang sering melempar benda-benda seperti botol air mineral ke arah supporter lawan, pemain, dan official tim yang sedang bertanding di lapangan.
Semua hal tersebut yang saat ini menjadi kendala utama. Sepak bola di Indonesia belum bisa berjalan dengan baik. Karena ulah supporter sepak bola yang belum dewasa, kerap kali mengganggu jalannya pertandingan hingga sering kali harus dihentikan sebelum laga berakhir. Dan tentu hal itu akan mengakibatkan pertandingan sepak bola tidak produktif dari segi pengembangan kualitas permainan sebuah tim. Kelompok supporter PSIS, Panser Biru dan Snack sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan fans fanatik Arema, Aremania. Kita Arema menang, silaturahmi sama Malang. PSIS, Arema saudara. PSIS, Arema saudara. Namun menjelang akhir pertandingan, sempat terjadi sedikit insiden saling melempar. Sebenarnya saling melempar sudah dimulai sebelum kick off dimulai. Supporter Arema yang dari luar stadion melempar di tribun selatan.
Oke guys, sebelum kita membahas geger genjek, gegernya supporter Semarang dan Arema, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys di channel Apri Dani dan nyalakan loncengnya ya guys biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yo, iso yo! Kaget karena tidak ada tanda-tanda bakal terjadi keributan yang besar sejak sepak bola mulai hingga di penghujung waktu normal pertandingan berakhir. Namun semua berubah seketika di masa injury time. Dengan tiba-tiba terjadi saling lempar benda, terutama gelas air minum plastik. Kericuan melibatkan supporter PSIS yang berada di tribun VIP Barat dengan Aremania di sebelah selatannya. Selang beberapa waktu, supporter PSIS yang berada di tribun timur tiba-tiba berlari ke arah Aremania ketika tersulut emosi. Aparat dengan sigap untuk menghalau, termasuk sejumlah pemain PSIS untuk ikut menenangkan supporter. Peristiwa ini nyaris seperti yang terjadi saat pertemuan kedua tim di tempat lokasi yang sama pada musim 2019 lalu. Hanya saat itu bisa reda dan cepat, termasuk GM PSIS Wahyu Winarto harus ikut menenangkan suasana dengan naik di pagar tribun. Kerusuhan terjadi jelang laga selesai. Provokasi dari oknum supporter Arema berlanjut saling melempar benda yang berujung keos. Akhirnya bisa diredam oleh para aparat keamanan. Pihaknya mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang segera melakukan tindakan tegas agar keributan tidak menjalar keluar stadion. Termasuk gas air mata yang ditembakkan setelah kedua tim masuk ke ruang ganti. Nah, itu guys sedikit informasi tentang geger genjek, gegernya supporter Semarang dan Arema. Ya mudah-mudahan insiden ini tidak berpengaruh terhadap hubungan supporter Semarang dengan Malang ya guys. Jangan sampai persahabatan kedua supporter dirusak sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadilah supporter dewasa jika ingin tim kesayangan kita meraih prestasi yang dahsyat. Buanglah anarkis karena anarkis merusak jati diri supporter. Maju terus PSIS, maju terus sepak bola Indonesia. Yo, iso yo, PSIS juara.